تلك Baik kita lanjut lagi baca pertanyaan dari hamba Allah di grup Ikhwan 34. Ustaz, ayah istri saya, bapak mertua saya maksudnya Ustaz, Menikah lagi, dan istrinya mempunyai anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya. Apakah itu mahram bagi istri saya, Ustadz? Anak laki-lakinya itu, Ustadz? Kalau itu saudara tiri dari apa namanya, ayah tirinya. Maka itu bukan mahramnya, bukan mahramnya, sebab boleh antara dua orang. Uh, suami istri satu janda satu duda sama-sama punya anak sebelum mereka menikah lalu ketika keduanya menikah maka kedua anaknya juga nikah andai kata setiap keduanya punya anak satu laki-laki satu perempuan anaknya juga menikah dan itu diperbolehkan itu diperbolehkan jadi kesimpulannya bahwa saudara tiri dari ayah tirinya yang saudara tiri ini sebelum menikah dengan ibunya itu bukan mahramnya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. barakallahu fiik.